River Park Kemiri yang merupakan sebuah arena budidaya perikanan dan destinasi wisata warga Kecamatan Kemiri diresmikan oleh Bupati Tangerang tepat di Hari Air Sedunia pada tanggal 21 Maret 2021. Area yang sebelumnya merupakan saluran pembuangan air biasa yang kerap dipenuhi sampah rumah tangga ataupun sampah sisa pertanian, kini disulap menjadi destinasi wisata lokal. Dan juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat perikanan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang. Terima kasih kepada seluruh panitia dan juga penggerak Bangsa Suci, baik yang di Tangerang maupun yang di Kecamatan Kemiri, Pak Camat, Pak Kades, dan seluruh elemen pemuda dan masyarakat yang ada di sini. Saya mohon dititip, dijaga, dan dirawat, juga dikembangkan nanti ke depan. Diawali dengan kepedulian masyarakat akan banyaknya sampah di aliran irigasi Sungai Kemiri, kini saluran tersebut sudah dijadikan arena budidaya perikanan yang terlahir dari kreativitas masyarakat setempat. Kegiatan ini sendiri sebenarnya diawali hanya kepedulian dari masyarakat terkait banyaknya sampah yang ada di wilayah irigasi Sungai Kemiri ini. Dengan banyak ide-ide yang kreatif dan inovatif dari masyarakat, terutama pemuda dari Bangsa Suci, mengubah lahan irigasi yang tadinya banyak sampah menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu yang bersih dan bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan dari wisata saluran ini berawal dari bentuk keprihatinan kita melihat tumpukan sampah yang ada di sini. Ini gundukan-gundukan tanah ini semuanya sampah. Jadi kita inisiatif bersama rekan-rekan dengan aktivis peduli lingkungan, tokoh pemuda sekitar. Untuk ke depan tempat ini akan kita kembangkan lagi menjadi wisata, edukasi, dan taman bermain anak. Selain itu, acara peresmian ini juga turut dihadiri oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang siap membantu River Park Kemiri menjadi wisata yang unggul dengan cara memfasilitasi pemberlakuan terhadap tanaman dan ketahanan pangan yang mana sesuai dengan jobdesk dinas itu sendiri. Dengan adanya bisnis wisata ini bisa menjadikan budaya lokal terangkat, kreativitas, dan juga lebih-lebih kami dari Dinas Pertanian dan Pangan bisa membantu membimbing, memfasilitasi perlakuan yang memang jobdesk kami gitu ya. Misalnya dari perlakuan tanaman dan horti, kebun dan sebagainya. Kami siap untuk bisa membantu memperkaya begitu ya suasana lingkungan ini menjadi sebuah destinasi yang begitu luar biasa lah. Dari Kecamatan Kemiri, Tim Liputan Diskominfo Kabupaten Tangerang melaporkan.